Enak gak enak punya rumah dekat sekolah? Untung aja rumah gue di depan sekolah, jadi gak perlu bayar parkir atau bawa uang jajan deh. Tinggal jalan kaki sama bawa bekal aja. Aduh, kebelet BAB nih. Sar, gue pulang dulu ya, mau BAB. BAB di sekolah aja kali. Astaga, Sari, lo nyuruh gue BAB di kamar mandi cowok yang udah kayak rongsokan itu, ah. Aduh, mana kamar mandi gak ada pintunya lagi. Bisa-bisa jadi tontonan publik gue waktu BAB. Udah, gue pulang dulu, nanti izinin aja sama gurunya ya. Ya ampun, ini udah mau jam 8 loh, kok kamu belum berangkat sekolah? Astaga, santai aja, Mother. Aku berangkat sekolah pas udah bel aja. Jadi pas sampai sekolah tuh biar langsung masuk kelas aja gitu loh. Nah, itu udah bel tuh. Aku sekolah dulu ya, Mother. Bye-bye. Papa, tunggu, Pak. Aduh, Pak, bukain gerbang dong, Pak. Gak bisa. Kamu ini udah 7 kali loh telat datang ke sekolah, padahal rumah kamu dekat sekali. Iya, Pak, saya juga tahu rumah saya dekat. Tapi ini tadi saya ketiduran, makanya saya telat. Please, Pak, bukain saya gerbang dong, Pak. Aduh, saya sekarang ada ulangan, Pak. Itu kan si Dodo. Mana? Itu loh, itu di halaman rumahnya. Loh, iya, katanya dia gak olahraga karena sakit. Tapi kok bisa lari-larian gitu sama adiknya? Pak, aku ke sekolah dulu ya, ada latihan paduan suara. Eh, di mana kamu? Katanya kamu latihan paduan suara di sekolah. Tapi tadi papa cari ke sekolah, gak ada tuh yang latihan paduan suara. Kamu bohong ya sama papa ya? Udah minta bohong ya kamu mulai sekarang, ha? Aku di...